Stop, Bang! Berhenti ya, Bang! Nenek. Tolong! Bang, berhenti! Tolong! Bang! Aduh! Super, super, super Dede. Namanya Super Dede. Bang, ini arahnya kemana? Kok gak kayak biasanya? Kita jalan-jalan dulu, Neng. Eh, jangan macem-macem ya. Turunin gue di sini gak, Bang? Kagak bisa, Neng. Remnya udah gue bikin brong. Gak lucu ya. Turunin gak? Gak bisa, gak bisa. Aduh, berhenti, Bang. Stop gak? Kagak bisa. Halo, Din. Halo, Bang Dede. Angkotnya ugal-ugalan lagi. Di mana, Dinda? Ini arah Tebet tadi sih. Oh, yaudah. Dede langsung ke sana ya. Teleponnya aja bang. Semua orang, gua kagak takut. Bang, stop ya, Bang, berhenti ya, Bang. Boleh, tolong, Bang, berhenti. Tolong. Bang, aduh. Wow, keren juga nih jadinya. Buruan dah, langsung dipasang aja. Wah, kalau soal masang, nggak termasuk dalam perjanjian, Pok. Saya cuma suruh nganter aja sama bos. Hah, emang kalian pada gak bisa masang apa? Bisa. Ya udah buruan langsung dipasang. Emang ada duitnya? Gue pasang sendiri aja. Ya udah dah. Ya. Wajib mesti bayar. Lu kagak bisa apa? Emang kagak bisa ya? Berat nih. Dede! Makannya cepet-cepet amat, nanti keselak, Den. Lagi buru-buru, Cuk. Ntar ayah telat lagi ke kantor. Eh, ada Non Dinda. Mau kemana? Mau ke rumah Dede, Cuk. Oh, aku masuk dulu sini mampir. Kan masih pagi. Ya, ya udah deh. Kalian satu. Iya. Oke. Okay. Eh, Dinda? Sendirian aja? Iya, sendiri. Den Rino, itu kok makannya jadi slow? Tadi katanya buru-buru. Kagak, Cek. Santai aja kok. Nyari jamin bersih. Kamu ini bisa nyuci mobil nggak sih? Ya bisa, Bu. Kalau saya nggak bisa nyuci mobil, nggak diterima saya di sini. Nih, masih kotor. Kalau semua karyawan di sini kayak kamu, nggak akan ada yang mau datang ke tempat cuci mobil ini. Loh, siapa bilang? Nyatanya rame-rame saja, Bu. Lah, banyak alasan. Mana bos kamu? Saya mau ketemu bos kamu aja. Bu, sebentar dulu. Gini aja, Bu. Saya cuci ulang aja gimana? Gak usah, saya mau ke Bu, jangan, Bu. Selamat datang, Bos. Oh, jadi ini ya bosnya. Pak, ya. Saya mau karyawan Bapak ini dipecat sekarang. Ya, pecat aja kalau mau dipecat. Ya, Bapak dong yang mecat. Kalau saya yang mecat, udah dari tadi saya pecat. Ya udah, kenapa nggak dari tadi aja dipecat? Ya Bapak dong yang mecat. Loh, saya ibu aja yang pecat kalau ya, mau Bapak pecat. Ya Bapak kan bosnya. Sebentar, Bu, maksudnya. Diam! Tenang. Ini ada apa sih sebetulnya? Hah? Dede! Allah, ini anak ya. Tolong! Bocah. Tahu. Bangun. Emak. Emak. Hujan, Mak. Banjir. Denger ya. Gue paling kagak demen dah.
Bocah udah siang belum juga bangun. Bikin seret rezeki tahu. Iya, Mak. Buruan tuh pasang. Kalau gua sampai kelar masak lu belum juga kelar, jatah makan lo gua kasih Ohim. Oh, iya, Mak, iya. Udah kelar lu? Udah, Mak. Cepet amat. Gua baru kelar nyuci beras. Mak kali nyuci berasnya sambil tidur. Dah. Aneh tuh anak. Akhir-akhir ini tiap disuruh, usus-usus. Apa gue yang kurang piknik kali ya? Rino. Mau bantuin Centin nggak? Tergantung, Cek. Tergantung apanya? Ya kalau saya sibuk, kagak bisa. Tapi kalau saya lagi nggak sibuk, berarti bisa. Terus sekarang lagi sibuk apa enggak? Kelihatannya? Nggak sibuk. Tapi kan saya buru-buru mau ke kantor. Nih, Ece tambahin gado-gadonya. Terus kalau mau minum es kelapa di situ es kelapanya, mau minuman yang lainnya di situ diambil aja gratis. Saya nggak jadi sibuk, Cek. Ya sudah atuh ya. Ya. Titip warung, Cek mau pergi dulu, iya. Ya. Cek, tapi jangan lama-lama ya, Cek. Katanya tidak sibuk. Iya. Sudah benar titip ya. Iya. Non, iya. Cek pergi dulu ya. Hati-hati. Ya, Non Dinda di sini santai-santai aja ya. Kalau mau bayar, tuh, kita aja sama Den Rino. Sip, Cek. Ya? Ya, Den? Ya. Dinda, ya. Kalau kamu mau minum, ambil aja. Nggak usah sih, Rin. Ini kan masih ada minum. Oh, iya. Makan. Oh, iya. Saya minta maaf ya, Pak. Saya pikir Bapak bosnya. Abis tukang cuci yang gak beres itu tadi, manggil bapak bos sih. Untung aja perempuan. Coba laki-laki, gak bakalan saya maafin. Si Jabrik emang begitu bu orangnya. Siapa aja dipanggil bos sama dia? Jadi saya mohon maaf yang segede-gedenya atas ketidaknyamanan ibu. Saya mohon maaf dan saya mau cuci ulang mobil ibu sampai sebersih-bersihnya. Iya, boleh aja. Tapi saya nggak mau ya mobil saya dipegang sama jabrik-jabrik. Ya, siapalah itu namanya, nggak tahu. Tenang, Bu, tenang. Masih ada yang lain. Kuncir! Udin Kuncir! Di mana sih? Iya, Bang. Cengar-cengir aja lu. Tolong cuciin mobil ibu sampai bersih ya. Siap, Bang. Ayo, Nan. Mobil saya yang dicuci, bukan saya. Gimana sih kamu ini? Emang lu kata salon? Buruan sono. Itu. Maaf ya, Bu. Rin, emangnya Dede kalau masuk kerja jam berapa sih? Biasanya sih jam 8, Din. Lah ini udah jam 8 kurang 10. Gue cabut ya. Bentar. Jam 9, Deng. Ya udah enggak apa-apa, cabut sekarang aja. Jangan, Din. Nanti kalau kamu jalan sekarang terus keselisipan di jalan sama si Dede gimana? Kan gue bisa nunggu di sana. Ya, tapi kan kamu enggak ada yang kenal di sana. Kalau di sini kan ada. Juga sih. Udah deh. Gue bentaran lagi baru cabut. Iya dah. Itu dong. Makan. Iya. Oni Taylor. Wah, keren pisan, euy. Po Oni. Po. Apa sih, Tin? Wah, keren, Po. Baru ya? Iya, bagus, Pan. Makanya, Ce, kalau mau bikin usaha itu, kemasannya kudu keren. Oh.
gitu? Iya, warungnya Cik Entin, warung gado-gadonya biar laris, bikin juga kayak beginian. Ah, iya ah, saya juga teh mau bikin kayak begini. Ya sudah atuh, saya mau pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Cik, sini. Jauh-jauh kesini cuma mau lihat ini. Astagfirullahaladzim, saya teh sampai lupa. Enggak sih, bukan. Saya teh kesini mau bayar hutang. Hutang ongkos jahitan. Nih, udah lupa tuh. Kelamaan. Atuh ya tidak apa-apa, kan yang penting sudah dibayar, ya. Ya sudah atuh ya. Oh. Saya pamit dulu. Iya. Yeah. Ya, kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kalian, Ding. Keren juga ya. Oni, Taylor.